Gantung boy kalian di terowongan ini. Assalamualaikum semuanya. Banyak kamera. Jadi mau ngapain kita? Ngapain memang? Nggak tahu. Kamu tiba-tiba ngapain? Enggak, itu idenya mereka tuh. Nih, apalagi ini. Jadi nanti kalau ada habis tolong masukin ke saya. Kok dan tuh siapa sih? Ya kita mau apa? Ke Casablanca kali. Aku deg-degan ya. Aku takut. Demi Allah ini sekarang. Ya pulang aja yuk. Gue juga sama. Kayak pengen gym gitu, boleh? Gak boleh. Mending simpen kamera satu di tengah tuh. Tapi ya ekspresinya Pak Ece. Aku takut aja, aku mikirin gitu loh kayak takut dia bakal ngetok-ngetok gak ya atau gimana gitu. Harusnya lu di sini deh. Nanti kamu geser sini aja, nanti hantunya di situ aja. Di situ, Jep. Ih. Tuh, kalah, yang menang. Oh, aku batu, kamu gunting kok. Oh iya. Ya, ya, berarti yang kalah kamu harus nurutin yang kalah. Bener kan? Ya, ya, ya. Di situ deket nanti hantunya capek, nggak mau di tengah kamu di situ kata gitu. Lagi itu yang cewek kan, gitu kan? Siap-siap nanti. Nanti kamu siap. Bahaya di kamar Injan. Minggu lagi udah tidur di Rizwan. Udah, kita mau masuk guys. Ini kok gelap sih, udah seru banget. Takut banget. MJL gue. Apa? MJL. Apa tuh? Malam Jumat lo. Malam Jumat lo. Pulang yuk. Astaga. Gak guys, ini tuh sebenarnya karena aku kayak mau apa ya, rasa-rasa mau halangan, jadi kayak sensitif banget gitu. Terus cewek paham kan, kayak jadi takut gitu. Padahal aslinya enggak tahu kalau ngeliat di HP. Enggak ya, itu aku lagi kayak baca doa aja gitu, kayak gimana sih Injan ikut ya, seru banget padahal. Guys, jadi ceritanya tadi tuh Rizwan sama Ferdi mau ikut, cuman tiba-tiba Rizwan kayak takut karena kan malam Jumat juga. Terus kayak mungkin Rizwan tuh orangnya suka kepikiran, jadi takutnya nanti nyampe rumah tuh bisa-bisa kayak tidur pun nanti kekaget terus gitu loh. Terus tadinya juga ada ayam harusnya, tapi gak bisa. Iya, sedih banget. Ini seru banget deh kalau ada ayam, aku suruh keluar. Bertigaan di sini ya? Iya, bang. Di sini pasti bertigaan tuh. Untung aku deket pintu sini ya. Sabar dong, kan masukin satu-satu. Oh iya, apa dong? Malam Jumat loh. Cepet loh, lama banget loh. Ah, dengan sabar nggak kelihatan groginya ini. Ini hibur sih kalau kata gue. Bapak menghibur diri sih. Bapak menghibur diri sih. Apa saja ya, sampai dia yang teriak. Tawain. Mantap sih suaranya guys. Masalahnya ini speakernya di sini, bos. Ayo cepet aku. Pengen pipis. Dia ikut takut guys. Bu Nenden sosoan, dia yang ngajak, dia yang takut. Masih kayak gini ya, aduh. Itu maksudnya apa tuh? Gak suka kalau ada suaranya. Ada headset gak?
headset nih. Nah, Andi ya. Mau pakai headset nih. Mendingan naik wahana yang ekstrim deh aku mah. Gak mau gini-gini. Aduh ya Allah, sumpah demi Allah ini deg-degan aku. Mama! Kayak mau ketemu saya, ini apa lagi tuh? Aduh, aku males sama ada suaranya. Belum! Belum aja udah begini loh. Aku males sih, suaranya gak suka. Belum. Oh, udah ada ini benar ini tuh. Ini mau ke mana? Orang benar. Enggak ini. Sekarang mau banyak badannya. Cing. Jangan dibuka pintunya. Ini langsung masuk apa gimana? Iya. Kemana dia? Uji pak dalam. Sini. Buka. Tolong kembalikan jasad saya, Tuhan. Temani saya di sini. Temani saya di sini. Dia kayaknya ini ya, apa? Tuhan. Kok dia manggil Tuhan? Kemana kalian? Jadikan tombol kalian di terowongan itu. Motor Vespa-nya warna biru lagi. Di kanan. Tuh dia tuh, yang udah anak merah. Bukan, sayang ini enggak bisa dibuka. Apa itu? Sakitiku. Kasihan kakinya. Ya Allah, kaki udah tua, kasihan ada. Permisi om. Iya, hati-hati. Oke, hati-hati ke ya. Oke, oke. Ya, gak ikut kasihan. Tutup aja pintu, gak ikut Putri. Ganteng sekali om. Yang ini banget sih kok. Pesta dong, sorry gak tunggu.
badannya, but kepalanya di rumah. Ini ngelatih lagi. Kasian kok. Sakit anjir. Yang Oji sakit. Serem ya, kasian. Aku ikutin ya. Lihat, maju. Maju. Aku salting. Udah yuk maju yuk. Ini takut. Ini maju. Ini kerjanya sama cewek, ini bukan sama cowok. Aku capek. Dia mau masuk ke dalam. Dia kayak dulu. Terbang dong, masa nggak terbang? Harus diterbang. Yang tengah kok begitu ekspresinya, kata gue. Oh, ngikutin ya. Cie. Sama aku ikut, hei kau yang berkerudung, aku mau, ikutlah bersama aku.
tumbal mau datang. Dia yang wanita. Ambil. Dia datang. Dia tumbalmu. Makan dia. Makan jatuhnya. Ambil. Kagetin jadi kayak gitulah ekspresinya kan. Tapi aku paling takut sama pocong sih guys. Karena kayak pocong tuh kayak real, paham gak sih? Kayak nggak tahu, takut aja kalau pocong, kalau yang lain kayak masih yang takut. Biasa aja tapi ya gitulah. Nah, udah jantung aku kayak tau nggak kayak udah tenang nih. Duh. Suaranya gitu. Kaget tadi. Ada apa Jeffrey digodain guys? Semuanya kalah ya lomba tetap-tetapan tadi. Nggak, kalau soalnya tadi karena cewek terus yang tadi kan mungkin gini ya. Langsung jadi pada senyum. Iya, pakai rambutnya. Iya. Aduh. Udah guys, makasih ya. Gimana? Next kemana lagi nih? Gue next kemana lagi? Kayak berani aja. Kalau wahana aku mah hayu deh. Kalau wahana aku mah skuy. Next kita ke rumah hantu Pondok Indah ya. Emang ada? Ada rumah hantu beneran. Udah itu udah selesai. Jangan dong, itu tutup dulu boleh pak. Ntar kita, udah guys, kalau misalnya kalian suka, komen di bawah, terus kasih tahu kita iya lokasinya di mana aja yang kayak gini, maksudnya rumah hantu lah. Tolong kasih tahu di bawah, terus misalnya yang lebih ekstrim, apa? Yang di jurnalis, nah oke, nanti lah ya itu mah ya. Ntar aku ikutan di sana. Belum ada yang komen. Iya.
pokoknya komen ya di bawah. Terus aku suruh ajak siapa lagi, tapi katanya ini tuh bakal closing di tanggal hari ini. Jam enggak 28. Minggu, 28. Minggu ya? Minggu. Minggu. Gitu. Gini. Tapi aku enggak mau mantu tuh kayak capek. Ajak Om Sule tuh, Pak. Ajak ayah ya, seru Om Bunda. Saya mah. Mesti gitu doang. Makasih ya. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini. Share kemana-mana karena ini jantung aku udah kiri kita lemah. Udah. Dadah.